Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini Mas Dok Motovlog akan mencoba jalur siang dari Ponorogo menuju Kota Madiun. Seperti apa kondisi perjalanan ya satu minggu sebelum Lebaran? Kita start dari Patung Sukowati, Ponorogo tuh Patung Sukowati Keniten ya. Oke. Go, let's go. Strat. Start. Mudah-mudahan enggak ada warung gule kiri kanan. Mungkin cari tulisan warung sate gule. Dari Keniten ya, Patung Sukowati dan bundaran Keniten pabrik S. Yes. Kak tuh kak, kok nama boneka dekat di sini? Ini kita syuting tanggal 25 April ya, 2022 sekitar jam setengah 11, jam 10 ya. 10 lewat sedikit. Benderanya enggak berfungsi lagi ya. Ini kalau memutar bisa menghabiskan banyak waktu ya. Langsung potong kompres. Ini mau naik bis kah dari terminal? Ada bis deh. Ya, lanjut. Ya, lanjut habis ngisi minyak di SPBU Keniten.
Aji. Pak. Selo Aji. Terminal. Minal. Apa polisi itu? Ada yang ditangkap kah itu? Budi, Pak Ribuit, Bu Edi dan Pak Ribuit. Masuk namaku semuanya itu. Bu Edi, Ribuit. Ya, kita meninggalkan terminal Selo Aji menuju Madiun. Ikuti terus. Semoga semangat puasanya sampai maghrib nanti. Kartini, Rembang, Lasem. WA no Mas Putra sudah berangkat itu. Aku deh ini Mas ngomong. Dan cek tutup masih. Wah, kayaknya sing golek mobil Prabu motor keniten second foto jajan mobil. Memang kiri kanan ini ada apa kok kami sekali ini ya? Bengkel kah apa ini? Bapak pun itu. Sampai ke rumah Mas Putra.
Puskesmas Babatan. Motone Babatan. Pertamin niku. Al Ikhlas Mar. Masih guys, kan belum ngelewatin gapura. Kalau ke kanan tuh ke ngebel, Kak. Polisi atau ke ngebel? Pak TNI ini. Kalau ke kiri kemana, Pak? Oh, langsung disuruh langsung. Tuh plat abang kok. Terima kasih, Pak. Ada sesuatu nih, kok ada banyak perubahan. Iya. Kita keluar Ponorogo guys. Melilir Madiun. Nah gini ke gulene wis lain rasanya. Wisata alam Raden Sekar Park 5 km. Apa itu di bawahnya gunung apa di bawahnya ngebel. Suasananya sejuk mau hujan sepertinya guys. Ngepul dalopo dalopo dalopo
ikutin terus ya. Ini nanti kita mau masuk tol Madiun, keluar di exit tol Ngawi. Pokoknya ikutin perjalanannya sampai ke Kota Kartini, Rembang, Lasem. Oyi. Gong, delopo, guys. Situs Candi Ngurawan, Ngurawan. Berapa kilo? Delopo guys, kita ya masuk kota Delopo. Kula nuwun Pak Direktur Bulyadi, Mas Dok Umpat Lalu. Lampu kota. Sepertinya kita di Banjar. Teduh. Baru pulang juga kita ya. Selain lulusan Gajah Mada GM. Nah, kita udah nyampe Gambut. Gambut? Bukan Gambut ini. Ini bukan Gambut nih. Ini Dolopo. Dolopo? Tapi kok lampu kotanya bagus sih? Ini kan kota mau masuk Makin. Sudah Madiun deh. Pasar Ndelopo ngene Mas Tatak ini nganam ngiri kene iki. Tatag widawados. Terusnya anak. Ndo. Turun tetae. Pak, tak wayahi, Pak. Aku duwe, Pak. Aduh, ijo, Pak. Aduh, ijo. Tisu ada nang di situ. Itu diambilkan tisu aja. Kenzi kan Kenzi kan? Masuk Kenzo. Kenyot. Kenkon. Suara terbanyak dan lor atas intimidasi mamah.
terinspirasi dari sinetron teman-teman sini. Tapi yang 3, 4 tahunnya siapa? Kekuatannya mana? Entah. Nanti ada lagi. Terlalu. Terlalu. Telopo, kita sudah sampai Telopo menuju Pagotan. Oke, habis Pagotan Madiun ya, kita masuk tol menuju Ngawi. Kirain Telaga Ngawi. Kita harus cek mana kartu tol itu deh. Geger Madiun. Thank you.
sih? Kuku. Kuku kan? Surabaya dagangan sepulung landung putat kasihan Surabaya. Kita sampai Pakutan ya. Simpang Pagotan. Optik. Pagotan terkenal dengan pabrik tebunya, pabrik gula. Pabrik gulanya di sini, Dek. Kalau di Jawa. Kalau untuk sekarang Ponorogo sama Madiun itu besar kan? Ya, Madiun tuh kota Madia. Duduk di situ loh, jangan di atas itu. Dek, yang situ lah. Lihat tepi Jaya itu. Jowo. Itu sampingnya Jaya itu Cendana dia. Masih ada bis Cendana ya. Sampai mana itu? Itu Madiun aja itu. Cendono. Let's go, let's go. Bis Cendana guys, bis legendaris yang sudah sangat ada lama malang melintang di jalanan. Cendana, Cendana. Macet, macet, Pakutan, Pakutan. Pakutan, macet, Pakutan. Talok semen. Ada apa gerangan mati? Dudududududududud, goyang-goyang itu. Nyut 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 nyut. Apa yo? Kok macet di sini, guys? Tolong dijelaskan. Desa Uteran Gang 1. Where Arda, Arda. Bingung ya maksudnya ya. Arda. Arda. Bingung parkir anak ini nih. Oh, Pak Dinas ini kayak yang bikin kemacetan. Weleh, weleh, weleh. Oke, kita let's go. Dek, anu pabrik sebelah dek, Pakutan dek. Sebelah kanan itu bangunannya bangunan tua semua ya. Itu bangunan tua semua tuh. Masih. Sama kayak yang di komplek Pertamina itu rumahnya tua-tua. Zaman Blondos. Kak, yang
tape sudah tape. Tape kuning. Kaibon, kita sudah sampai Kaibon Madiun. Kaibon, kita nanti finish sampai di terminal Madiun ya, guys. Ini kita udah di Madiun. Di Indomaret ada pulsa. Apa ki? Kok macet ki? Kami lihat kecilnya bagian bawahnya.
Stadion Putra Rasa Brem. Tren. Mah. Simpang Tean. Pakai abu-abu tuh. Harus bisa bawa motor sendiri. Go, Jack. Mojorjo Madiun, kita sudah sampai Madiun ya. Perjalanan dari Ponorogo tadi hampir sekitar 40 menitan lah. Teh Pucoy. Iya tuh. Ya, simpang sini ini paling lama ya. 1 menit lebih. 1 menit ya. Merahnya, hijaunya paling sekitar 20 detik mungkin. Cepet banget ya. Sekitar 20 detikan ya. Merahnya paling lama. Coba ditanyakan alasannya kenapa. Masih ada satu lagi lampu merah yang lama ya. Depan situ. Matkom Madiun. Mancing opo ki? Kan ing pinggir tol. Padat dan lama. Boing. Ya ini simpang 4 mana nih kak Boing. Namanya? Boing. Perempatan Kelegen, perempatan Kelegen Madiun. Kelegen kemanisan. Ini perempatan ini juga paling lama lampu merahnya. Hijaunya cuma 20 detian. Tuh lihat di sebelah lampunya.
Let's go. Perempatan Kelegen Madiun. Sana ke kota Madiun deh. Kotanya sana. Kota Madiun ke sana? SMK 1 Madiun. SMK 1 guys. Madiun ternyata. Simpang SMK 2 Madiun ya. SMK 2 Madiun. Sini guys. Ini kita mau lewatin persimpangan kereta api. Sari. Ini kita mau nyampe terminal Madiun ya guys. Oke, jadi itu tadi perjalanan kita ya, cukup melelahkan ya, ini hampir 45 menit dari kota Ponorogo sampai Madiun ya, tepatnya dari patung Sukowati menuju ke Madiun. Kita finish di samping terminal Madiun. Oke, semoga bisa menjadi obat kerinduan. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ya. Thank you. Sampai panas ini guys HP-nya. Iya, aku matiin. Belum guys, belum sampai terminal. Depan tuh. Oh, depan. Mas Hendrik, Mas Hendrik. Penangkalan. Penangkalan.
terminalnya, Dek. Ini terminalnya, Dek. Kita berhenti dulu di sini, Dek. Berhenti sebentar ya. Terminal Purboyo. Oke, thank you.